dikenal sukses mendirikan universitas dengan harga murah, dengan kualitas yang tidak kalah dengan universitas lain yang mahal-mahal itu. Tapi boleh tahu apa mimpi Anda ke depan? Saya tidak hanya masalah pendidikan aja, tetapi juga saya mulai akan berkontribusi di kesehatan. Dan nanti kita akan buka fakultas kedokteran, mudah-mudahan kita bisa mengantarkan orang-orang miskin menjadi dokter. Tapi bagaimana ceritanya, Pak, sampai Bapak bisa mendirikan Universitas Pamulang ini? Ya, dari pengalaman saya, ya, saya dulu kan sekolah kan sulit, ya. Dan ini mungkin dirasakan oleh banyak orang kita, masyarakat kita. Ketika ingin sekolah, terbentur masalah biaya. Mereka kesulitan untuk biaya sekolah. Nah, dari situlah kita ingin membuat sekolah yang murah. Karena itu adalah keinginan saya, makanya saya nggak minta uang gedung.